guys, bertemu kembali dengan Ombin. Okay guys, kali ini Ombin bereaction lagi video daripada suggestion kawan-kawan kita. Okay, tanpa berbasa-basi lagi guys, kita baca saja daripada Emmanuel Wolo. Okay, sahabat kita Emmanuel Wolo, thank you. Dia komen guys kat sini, kita react malam. Kita react malam Night Paradise di Nico channel. Okay. Malang Night Paradise. Okay. Wow. Emmanuel Wolo. Okay, thank you. So, dekat sini macam biasa guys, beberapa orang yang belum subscribe Nico channel ni guys, macam Obi tengok kan, dia terlalu banyak berjalan-jalan, memperkenalkan wisata-wisata, tempat-tempat yang indah, yang cantik di Indonesia. Dan kadang Om Bin tengok video beliau, video-video yang beliau pergi tu Om Bin tak tahu langsung guys, kat mana. So melalui video channel beliau ni, so kalau korang subscribe dia guys, lepas tu korang tekan tombol lonceng dia, korang follow dia, so kat situ korang boleh tahu guys semua tempat-tempat yang cantik, yang menarik di Indonesia. Okay, so pada korang, Om Bin sarankan korang guys, kita sama-sama tolong admin kita subscribe. Okay, tekan tombol lonceng dia, lepas tu like dan share guys. Semoga Nico channel lagi semangat untuk buat video-video. Lepas tu yang Ombi suka tu guys, dia punya logat dia bercakap tu, Ombi suka logat dia. Mungkin dia mungkin dia suku Jawa kot, so Ombi suka guys dengar logat-logat macam tu. Okay. So tajuk dia surganya Malang di malam hari, review lengkap wisata malam di Malang, Malang Night Paradise. Okay, Nico channel. Wow. So macam biasa guys, tanpa kita berbasa-basi lagi, sekejap. Okay, macam itulah tajuk dia. Okay, so kita langsung saja. Sorry guys, Om Bin punya batuk tu kan masih ada sikit. Langsung saja kita tengok video dia dengan kiraan 1, 2, 3 play. Di situ di depan itu ada avatar. Kalau yang cowok itu rada mirip, tapi kalau yang wedok itu gak mirip lah sih. Itu foto di depan maksudnya. Wow, wow, ya Allah cantiknya guys. Di depan itu luar biasa, api banget ya. Rumah apa? Gila. Yeah. Avatar teman-teman. Keren. Airnya macam muncrat semua ini, airnya muncrat. Macam ternyata ya fantasi gitu. Foto teman-teman. Kursinya melayang ini, gak ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Kembali lagi dengan saya Nico dan Bojo. Bojo di Nico channel. Oke. Okay. Hari itu Om Bin reaction dia dengan adik dia. Teman-teman, sekarang saya berada di dunianya Sumur ini ya, Sumur Village sama rumahnya lampu ini. Jadi di Malang Night Paradise. Jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan suasana asli yang ada di Malang Night Paradise. Kalau pagi, siang, sore itu jadi Hawe Waterpark. Kalau malam itu jadi Malang Night Paradise. Jadi Malang guys. Wisata itu dari pagi siang, sampai sore, siang, malam ada. Tapi nanti pagi lagi ada, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kondisi aslinya, silakan simak video ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan informasi yang saya tajukan di channel YouTube saya. Oh iya, jangan lupa guys subscribe. Ada giveaway teman-teman, jadi silakan simak dari subscribe awal juga guys channel Om Bin. Syaratnya seperti apa? Silakan baca di deskripsi. Semoga Om Bin makin semangat. Teman-teman, videonya kita mulai dari sini, dari parkiran ya. Ini tadi saya lewat tol ya. Oke. Okay. Ini bayar tolnya pakai tapkes BNI teman-teman. Jadi kenapa saya pakai tapkes BNI itu karena gampang teman-teman. Saya punya aplikasi BNI Mobile Banking. Jadi kalau di dalam tol apa saldonya kurang atau habis itu bisa langsung isi pakai Mobile Banking ya, BNI Mobile Banking. Jadi pakai HP saja. Jadi saya lewat tol. Untuk video lewat tol menuju ke sini sudah ada di video sebelumnya teman-teman di Hawe Waterpark ya, sama. Karena ini tadi malam memang sengaja nggak saya rekam. Langsung saja kita akan menuju ke nanti loket itu ya. Langsung ke loket ini, Malang Night Paradise ini. Oke, ini tempat parkir. Ini tadi parkir mobil juga penuh banget ini, seperti ini. Yuk langsung saja kita menuju ke loket. Ya, maknanya tempatnya itu kuatlah gitu ya. Kita mau beli tiket dulu. Ini saya sama bojo saya ini. Kalau kemarin sih tadi saya kesini di Hawe Waterpark itu ada promo dari BNI. Nggak tahu ini kalau di Malang ini. Jadi kayak tempat ini. Apa? Nanti kita masuk dulu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, masuk saja, semoga nggak kena kopi
dirat ini ya. Masih ini ada protokol pakai masker, oke. Kesehatan. Cek suhu dulu walaupun malam. Oke. Nomor 3 teman-teman, muga-muga itu musiknya gak kena copyright ini. Luar biasa. Ini kita gak ngantri karena kayak ini mau tutup teman-teman. Kemalaman ini saya tadi kesini yuk. Jadi okay, kita gak usah ngantri di sini. Oh beli okay, tiket. Nah ini teman-teman untuk tiketnya. Oke okay. Sekejap, so tempat tuh kayak cantik, menarik minat Om Bin. Oke okay. So, dia kata tiket hari ini, oh untuk time ni je kot, RM45,000 kot tu. Okay, okay. So, dia kata harga asalnya RM145,000. So, kira RM100,000 guys dia cut, begitu. Wow. Okay. So, okay. Silakan dibaca sendiri dia. Ya, RM80,000. Tiket oh, dia ada bagian-bagian dia, okay. Okay. Kita coba cek dulu ini, tanya dulu, tiketnya berapa? Tiket hari ini kita untuk yang reguler Rp45.000, kalau kita juga ada lagi diskon untuk member BNI, kalau misalkan transaksi lebih dari Rp500.000 debitnya, itu bisa kena tiket potongan harga Rp25.000, untuk yang misalkan pakai kartu kredit BNI, kena potongan juga harga Rp25.000 dengan minimal transaksi Rp300.000. Oh, dia ada potongan. Dapat kalau guna kad BNI. Soalnya kan BNI. Minimal rombongan ya. Iya. Oh, ini ya Mas ya? Iya. Oh, jadi ini kayak diskonnya untuk yang rombongan ya, Mas? Iya. Untuk rombongan minimal pembelian Rp500.000 per kartu ya. Oke. Kalau kartu kredit 300.000 per kartu per transaksi itu diskon 25.000. Kalau rombongan jadi lebih murah. Jadi aja ya. Nah, ini kita mau belinya pakai tempat ini. Lebih penasaran guys, tak sabar. Luar biasa ya. Nanti kita pakai BNI, buat teman-teman yang pakai BNI bisa dapat potongan di sini. Cara-cara itu sudah disampaikan Mas ya tadi ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita sudah dapat tiket teman-teman, langsung kita free semua wahana ini tadi yang kita bayar ya. Sekarang kita masuk. Sekali lagi semoga tidak kena copyright lagunya yang di dalam. Masa kita masuk aja ki bro. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ini untuk suasananya seperti siang tadi ya. Cuma ini ada lampu-lampunya karena namanya Malang Night Paradise ya. Lampu-lampu ini luar biasa. Nanti ya guys, tempatnya kita masuk dulu. Nah luar biasa. Oke. Asik masuk. Kita di scan dulu ini, para petugasnya juga pakai face shield ya. Muka-muka nggak kena copyright, nggak kena copyright langsung tak mute. Oke teman-teman, untuk suasananya seperti ini, langsung saja kita ke sini biar tidak terkena. Cantiknya guys, oh my god. Wow. Nggak ada ya teman-teman ya. Oh, Om Bin kalau dapat ke sini guys, mesti Om Bin dah bergambar. Gila lah lawah tempat dia. Oh. Oh, Om Bin tu macam suka gaya tempat-tempat macam ni. Nah, ini kalau di sini tu kita bisa langsung foto-foto yang tadi siang itu kayaknya jelek, ternyata kalau malam itu bagus banget teman-teman. Luar biasa ya seperti ini ya. Keren. Keren, keren. Jadi kalau misalkan teman-teman kesini malam-malam itu saya sarankan bawa pasangan, asik. Kalau sendiri nanti bisa, kita cuma bisa melihat orang yang dengan pasangannya. Nah itu masih juga lagi joget-joget itu, asik. Coba kita langsung melihat ke sana. Nah, yang tadinya itu rumahnya itu nggak nyala, sekarang nyala teman-teman. Bagus ya, seperti ini ya. Luar biasa. Macam fantasi gitu kan? Juga nyala semua. Film-film fantasi. Muka-muka ini nggak terkena copyright, ini saya tak tempelkan ini. Mulut saya. Yuk, sekarang kita coba keliling teman-teman. Nah, kita keliling ini sama bujo saya ini. Luar biasa, suasananya ya seperti ini ya. Nih, bagus ini. Untuk foto-foto bagus teman-teman. Nah, moga-moga videonya jelas ya. Luar biasa. Oh my god. Mau, cantik guys. Mau naik perahu teman-teman, karena ini nanti kan rencana, bukan rencana. Kalau jadwalnya itu tutupnya jam 9 malam ya. Jam 9, setengah 10, maksimal itu jam 10 malam. Nah ini, yang tadi pendulum-pendulum ini nih. Luar biasa ini ya. Asik ada yang jualan kaos di sini. Tadi gak ada padahal. Ini ada yang jualan
Jadi kalau malah malam ini malah lebih lengkap teman-teman dibanding yang siang tadi itu. Ini namanya Magic Journey. Magic Journey apa bi? Kapal itu mana bi? Oke. Magic Journey apa? Kapal itu mana? Ini Magic Journey itu yang kalau misalkan siang hari tadi kita di Hawaii Water Park itu kita naik perahu tadi bi ya, ban mah ya. Oh. Naik ban. Jadi kalau malam jadi kapal ya, nanti kita naik kapal. Ini namanya Magic Journey teman-teman. Cantik ya guys, Kota Malang. Ini di luar tiket terusan, ini bayar harganya 40.000 satu orang ya. Satu orang 40.000. Di sana tuh bagus ya, luar biasa. Nanti kita akan masuk ke sana. Malang nanti Night Paradise. Magic Journey dulu teman-teman. Luar biasa. Rame iki yo, ngantri nih koyok ini. Oh, kita saudara mau naik guys. Teman-teman. Oh. Ya. Kita naik, ye, naik perahu. Oke. Miring ke kanan. Jadi kita mau naik perahu. Kebetulan teman-teman ini tak lihatkan ke belakang yo. Oh, ini ada temannya istri saya. Tapi kebetulan yo gelap ini yo. Nanti di sana kelihatan. Nanti tak lihatkan ke depan dulu. Jadi kita mau menyusuri. Kalau di sini tadi itu ada perpustakaan, teman-teman. Perpustakaan santet. Ya, perpustakaan santet. Kayaknya sih rumah hantu. Oh. Nah, ya Allah. Kita menyusuri di sini. Asik luar biasa ya. Terlalu asik. Nah, sekarang kita mau lihat ke belakang. Keren. Jadi ternyata kita tuh berempat. Jadi kapasitasnya di sini tuh berempat orang. Oh, ini kita berempat, guys. Nanti kita belinya tuh cuma 2 tiket, ya kita berdua enggak apa-apa. Satu yang enggak apa-apa. Tapi karena kita berempat, ya berempat. Yo. Nah, luar biasa ya, ini kita sudah masuk di nanti kita mau be. Gila. Perasaan tadi siang gak begini ya? Tadi siangnya kok biasa wae. Tapi ternyata ya. Oh, dia macam kayak Eropa dan kita Prancis deh dikit. Airnya bening. Banyu sama dengan air. Banyu itu apa? Mungkin bahasa Prancis kok. Jadi kita sebentar lagi mau masuk di dunianya Avatar. Oke. Dunianya hutan Avatar. Tapi peteng ya. Oh. Ambil macam happy guys dapat tengok video ini. Mengarungi laut sungai. Ada medeni rek luar biasa. Seperti wow. Nah, oh cantiknya guys Kota Malang tuh. Garuk kepala Ovi. Luar biasa ini lebih terang. Nah di situ di depan itu ada avatar. Kalau yang cowok itu agak mirip, tapi kalau yang beda itu gak mirip lah sih. Oke. Okay. Ini amalan ya. Biasa. Keren. Ini kita di dunianya Avatar, teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai di jamur-jamurnya yang di Avatar, Pak Dewi. Luar biasa ini lampunya apik banget ini. Gila lah. Lawa. Di sini. Dunia bawah. Dunia. Dunia bawah anu, bawah Avatar. Seperti ini teman-teman. Kalau di video saya sebelumnya ya, yang dulu Malang Night Paradise dulu tahun 2018 itu memang belum ada ini teman-teman. Malang Paradise. Kita nggak naik sih ya, kita nggak naik di sini. Apa ya, luar biasa ya. Keren. Wow. Terlalu cantik kan? Oh my god. Kira. Macam Om Bin tak dapat bayangkan guys kalau Om Bin nanti ke Indonesia nanti. Sebab terlalu banyak yang ngomong reaction video tu terlalu lawa semua. Oh my god. Memang amazing. Ini pun kira Ombe pertama kali. First time. So thank you guys pada sahabat kita yang suggestkan video ni. Ombe terlalu apa? Excited guys tengok tempat ni. Terlalu cantik. Wow. Luar biasa. Ini video dia sejam pun guys Ombe sanggup tengok. Kalau mau foto di sebelah kanan. Nah, sana tuh ada foto-fotonya. Aku tak enggak ya di sini ya. Luar biasa ini. Masih foto tapi tak rekam. Nah, masih foto aku. Aku ngerekam masih. Luar biasa ini. Luar biasa. Gila lah. Cantik. Kau di masa mandi di anak ini mas. Nah ini kita sudah berada di iki opo iki ya. Manuk iki, manuknya murung, flower garden. Apa tuh guys? Manuk burung murung menyala.
burung menyala. Okey. Manuk, manuk muruk. Burung menyala. Jadi kebun bunga ini, kebun kembang. Oh, ada suara hewan asik. Oh. Betul lagi. Yo, betul. Yo. Nabrak. Itu foto di depan maksudnya. Ada foto di depan itu luar biasa banget, yo. Cantik nih, guys. Sekejap guys, sorry Ombi banyak post. Wow. Oh my god. Ya Allah guys, cantiknya. Patutlah dia kata sugar. Apa? Malang paradise, night paradise. Ya Allah, cantiknya engkau. Cium apa? Oh. Kan gak ngerekam itu. Oh, luar biasa ya. What the fuck? Masih foto, masih tak rekam. Gila luar biasa. Nah, nanti kita rekaman di sini teman-teman. Nah, di depan sana kita akan masuk ke mana ya? Oh, masuk ke Santera. Sorry guys, Ombi batuk. Tapi Ombi macam sedih guys, tempat ni cantik. Ombi macam sedih guys. Pancane baiking. Luar biasa. Oh. Apa yo? Cantik kau. Ini gila lah pelbagai jenis. Ini, tapi kalau misalkan kita lewat yang siang hari ya, pakai perahu karet itu tidak nyala, tapi ternyata malam hari nyala seperti ini. Malam lah yang paling cantik. Oh. Macam betul-betul dekat film-film fantasi kau. Seperti ini tak tunjukkan suasana aslinya. Tapi real di malam. Bisa cepat-cepat. Nah, ini di kiri ini juga ada rumah-rumahnya, warna-warni ini luar biasa keren. Mungkin luas kok guys tempat ini. Kita tunjukkan di depan. Aku mau foto-foto sama bujuku. Foto dulu. Ah, ada yang foto di sana kamera be. Kita di foto. Oh, ini ada lampunya luar biasa. Biasanya, oh. Kalau tadi teman-teman kalau siang hari ya, kalau pas waktu Hawaii Waterpark itu dari sini, kita naiknya dari sini. Tapi ternyata kalau malam ini bagus banget ya. Nah, oh, pemasangan biasa ya itu. Apa ya? Bikin bagus cahaya-cahaya. Iya, yang bikin bagus lampu-lampunya ini, sama warnanya kan. Macam dekat Eropa gitu. Nah, di kiri ini adalah Hawaii Waterpark teman-teman. Ada kolam ya, tapi sekarang sudah tutup. Ada foto lagi di kiri BW, ada foto lagi. Oh, luar biasa. Oh, yang ini macam kawasan dekat bukan guys. Ke mana tak? Itali ke mana? Oh, perahu. Nah, kita langsung masuk ke sini ya. Itu ada MNP, asik. Mas Niko Pinter, asik. Namanya MNP itu namanya Mas Niko Pinter. Nah, ini tak tunjukkan foto. Enggak, Mas. Mas Niko Pinter. Biasa ya. Ada. Oh, ada lampu-lampunya ini luar biasa ini. Ada MNP. Ini lampunya, lampion-lampionnya nyala tuh. Cantiknya. Ada. Oh. Malang Night Paradise. Ini ada. Ini ada lampion. Oh. Biasanya tuh lampionnya MNP itu kayak ini. Malang Night Paradise. Lihat ini sama locker teman-teman. Bujuku nih bujuku. Kita ke sana dulu aja, wes. Langsung lanjut. Nah, banyak musik ini, moga-moga nggak kena copyright ya teman-teman ya. Nah, luar biasa. Kita masuk. Nah, di depan sana itu adalah perosotan teman-teman ya, rainbow ya, Bu. Pelangi. Nah, ada pelangi, perosotan pelangi, tapi dibukanya kalau siang, kalau pas jadi Hawaii Waterpark. Kalau sudah jadi Malang Night Paradise, itu yang bisa masuk adalah di sini. Ini ada dinosaurus yang mangap. Masaknya dinosaurus aja. Kasihan. Oke ya, ini tetap ada area wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sama kebersihan pribadi. Yuk, sekarang kita masuk. Saya tak nunggu. Cantiknya guys. Yuk, nah ini kita masuk ke Lantern and Dino Park. Lanternnya apa? Lampu yo. Lentera yo. Nah ini seperti ini kita sudah masuk di Malang Night Paradise. Jalan berdua aja ya. Seperti saya sama bojoku ini. Asik. Jalan menuju kebenaran itu yo. Sana ada tulisan jalan menuju kebenaran. Jadi untuk suasananya seperti ini teman-teman. Ini ada tulisan Malang Night Paradise. Lawannya. Welcome to Malang Night Paradise.
Luar biasa. Bagus. Padang lagi. Luar biasa, guys. Malang naik paradise nih. Jadi Osmo Pocket, teman-teman ya. Kamera kecil, tapi mantap luar biasa. Ini kita mau masuk menuju ke Taman Dino sama Taman Lampion, teman-teman. Ini ada tulisannya ya. Taman Dino sama Taman Lampion. Luar biasa ini. Rumah apa? Di Avatar, teman-teman. Keren. Gila lah, lawa kan tempatnya. Ini airnya muncrat. Luar biasa. Iya, air mancur. Nah, air mancur muncrat. Air mancur muncrat. Iya, di sebelah sini sudah ada Smurf. Nah, saya tidak tahu. Katun nih. Ini ada rumahnya Smurf di sini. Di sini ada rumahnya Smurf ini. Smurf Village. Asik, luar biasa ya. Bagus ini untuk foto-foto. Wih, ini ada airnya menarik. Cantik gaya ini. Oh my god. Ada Smurf juga, Smurf House, rumah house juga, apa rumah Smurf juga. Nah, karena di sini batu, coba sekarang kita ke sana aja teman-teman ya. Luar biasa. Sek, tak lewat sek. Nah ya teman-teman ya, jadi ingat ini, gara-gara lampunya banyak ini di rumah ternyata juga belum bayar tagihan listrik. Biasanya saya kalau bayar tagihan listrik itu pakai BNI Mobile Banking. Jadi kita bisa buka aplikasinya ya. Kita bisa buka aplikasinya. Nah, kita bisa bayar tagihan listrik teman-teman tuh pakai aplikasi ini ya, BNI Mobile Banking. Jadi di menu apa, Beh? Nah, ini di menu. Jadi di sini tuh ada banyak teman-teman, ada listrik, ada air, BPJS, kartu kredit, pulsa dan macam-macam. Tapi karena kita pulsa. Saya belum bayar listrik ya ini. Tagihan listrik kita masukkan rekeningnya terus kemudian masukkan ini ya, nama-nama segala macam sama nomor di sana terus kemudian kita masukkan password. Nah, ini langsung bayar. Oke, transaksi berhasil ini. Nah, sukses jadi gara-gara kita melihat lampu banyak ini, kita langsung jadi teringat bayar tagihan. Oh. Ini ada rumah Smurf juga teman-teman di sini ya. Untuk foto-foto anak-anak kecil ini cocok banget teman-teman ya. Nah, ini terasa teman-teman jalan-jalan. Ini tangannya teman-teman ini ya. Nunjuk-nunjuk seperti ini ya. Luar biasa. Cantik. Ini tetap ada himbauan untuk physical distancing dan ini ada lope-lope. Bisa foto di belakang sana teman-teman. Terus kemudian di foto dari sini. Cekrek gitu ya. Nah, luar biasa ini. Dari sini kita juga bisa naik. Nunggu istri saya dulu. Ini lagi ngambil potes-potes teman-teman. Nanti mau di luar biasa cantik. Ini ada rumah kayu teman-teman ya di sini. Nah, di sini ada rumah kayu. Karena rumah pandai kayu, guys, orang hias-hias cantik. Yang lampu-lampu. Terlalu bercahaya. Luar biasa ya di sini. Keren. Buat teman-teman, saya tuh cuma kebayangnya satu teman-teman ya di sini ya. Ini pajak listriknya berapa ya? Pajak listrik, tagihan listrik. Mungkin bahasa Jawa kot, guys. Pajak listrik. Wow. So, terlalu lawa, guys. Oh my god. Terlalu cantik. Indah banget. Ya Allah, kalau Om Bin... Om Bin tak tahu, guys. Sebab ada terlalu banyak tempat sangat yang Om Bin tahu di Indonesia tu. Terlalu banyak tempat yang cantik, menarik. Oh my god. Rasanya setahun tak siap kot. Gila lah. Lawa. Ini berapa, ada yang tahu enggak? Ini ada kursi-kursi dari tong-tong krim-krim bekas. Sekarang tapi kalau tempat macam ni, guys, memang Om Bin suka. Sini. Suka gila-gila Om Bin suka ya. Tempat macam ni. Jadi kita di sini tu memang maklumlah, guys, Om Bin orang kampung, so nampak macam ni cantik. Terlalu tertarik. Sepi teman-teman, cocok untuk nge-vlog ini ya. Nah. Kalau kita lihat dari atas ini teman-teman. Oh. Di bawah itu lampu-lampunya masih. Oh, Om Bin sedih, guys. Ya itu tadi. Cantik tempat ini. Kan. Di sini tuh pajak listriknya berapa ya? Oh my god. Di sini lampu tok ini ya. Ini ada lope-lope. Terus di sini juga bisa foto-foto di sini. Bagus. Nah, ini teman-teman, ternyata ya di sini tuh ada spot foto teman-teman. Kursinya melayang ini. Ya, ada gantungannya ya, ada GoPro-nya juga di sana. Jadi nanti bisa bayar di situ. Nah, karena ini mas operatornya masih belum datang. Oh. Bayar di situ untuk foto-foto, background-nya bisa di sana, teman-teman. Luar biasa, pokoknya bagus ya background-nya untuk air mancur yang mengalir itu. Nanti kita mau ke sana. Wow, so maknanya kalau Om Bin dah pergi situ, guys, Om Bin kena beli kamera yang terlalu berkualiti sebab nak abadikan kecantikan tempat tu kan. Sebab biasanya kalau kita mungkin guna kamera yang tak berapa cantik, nanti tak berapa jelas lah kecantikan video-video apa
kala-kala yang dipancarkan melalui lampu tu. Wow. So Ombit kalau pergi Balanggai, maknanya ni tempat ni mungkin kira tempat yang paling wajib Ombit untuk Ombit pergi. Sebab terlalu sesuai dengan kehendak kita. Kita pergi foto boleh ni, foto. Luar biasa. Kau pergi ke sana. Lofi. Si ada love. Love ini. Asik. Love siapa? Love itu. Orang itu, kocoku. Luar biasa ya. Kocoku. Kocoku tu gaya apa gaya kocoku? Pacarku kah? I'm in MNP ya. Harusnya I am Mas Niko Pinter. Luar biasa ya tadi. Mas Niko Pinter. Ini Mas Niko Pinter. MNP Sky teman-teman. Malang Night Paradise. Ya. Tapi di sini sebenarnya kalau balon tidak boleh naik. Karena dekatnya bandara. Ini ada pintu keluar. Ada belon panas. Ini ada Harry. Mary Me deh. Harry lah bujurnya. Mary Me. Nah ini teman-teman masnya yang jaga ternyata sudah datang. Jadi kita mau coba foto ini teman-teman. Nah, ini langsung duduk mas ya. Luar biasa. Wah. Oke teman-teman. Jadi kita melaju ke kanan ini ya. Hati-hati. Tinggi banget ini. Hati-hati sandale ya. Nah, jadi tak lihatkan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita dari gandulan sini, sebenarnya di situ tuh ada GoPro teman-teman. Tapi karena kita nggak mau foto-foto, saya direkamkan oleh Mase tadi. Minta tolong ada direkamkan oleh Mase. Di sana Mase tak rekam, Mase rekam aku juga. Jadi kita bisa melihat pemandangan di sini. Foto-foto di sini juga bagus teman-teman ya. Asik. Luar biasa, keren. Terus nanti backgroundnya itu sana, pohon itu biasanya. Lihat ke bawah. Merinding. Lawannya guys. Keren banget. Oh jadi ini kita bisa sampai sini. Terus kemudian foto-foto cekrek. Nah karena kita nggak mau foto. Nah, rekam sini luar biasa guys. Oke. Masih tak rekam. Aku juga ngerekam masih itu luar biasa. Di sini ada tempat untuk foto. Saya tak motoin bojoku dulu ini mau foto-foto. Pengen difoto katanya. Jadi ini salah satu spot foto juga. Karena memang untuk Malang Night sendiri juga sebenarnya adalah spot-spot untuk foto. 1, 2, 3. Kita lanjut lagi perjalanan teman-teman. Lanjut. Itu bojo saya masih di sana. Mohon maaf kalau kucuk. Memang flicker ya. Tapi ternyata bukan flicker sih teman-teman. Ternyata ini lampu LED-nya memang kelip-kelip ini ya. Apa sini ada rumah Hobbit? Asik. The Hobbit itu film kesukaan saya teman-teman. Jadi rumahnya dari kayu. Kayunya kayu punggur. Asik di sini juga bagus banget ini. Wow. Nah, ini ada tempat foto-foto juga, tempat duduk. Maka dari itu teman-teman tadi di awal video juga sudah tak sampaikan ya. Kalau kesini tuh bawa pasangan. Biar nanti bisa foto di bawah. Jalanin aja dulu. Asik jalanin aja dulu ya. Ini kita lumayan ini. Lawannya guys. Ini saya tak nyoba. Astaga. Nyoba bawa. Sedang habis kayak video kita. Tak puas ini lagi tengok. Bujuku ini asik luar biasa. Dia katanya pengen disutingkan sinematik ya. Gak apa-apa. Yes, kayak gini ya. Luar biasa. Gila lah. Lawah. Ini adalah tempat untuk diskonan teman-teman luar biasa ya. Seperti ini. Ini juga ada kuda-kuda Malang Night Paradise di sana itu. Ada rumah-rumah. Bagus sekali kalau teman-teman. Ada bunga yang sangat gede sekali. Ini bisa diskonan. Nah teman-teman, ternyata di situ ada hewan yang bisa gerak. Nah, ada Albert Einstein juga. Oh, dia boleh bergerak. Kaget aku. Asem, jasik kaget aku. Hewannya gerak. Ada nyalanya, ini ada Malang Night Paradise, ini ada ya suan teman-teman ya, ada apa namanya? Macam betul-betul fantasi guys tempatnya, film-film fantasi. Bisa naik ya teman-teman ya, bisa naik ke sana, terus nanti foto-foto di atas sana, aku capek naik, ada di foto rumah terbalik itu ya, luar biasa. Nah ini, di sini juga ada kuda yang larinya cuma melingkar teman-teman, asik pusing, saya tidak mau naik pusing. Ini ada bunga-bunga juga, panda. Mungkin nanti foto di sana ya. Habis ini kalau mau naik, tapi saya enggak mau naik. Ada panda, beruang panda. Ada panda gede ini, panda raksasa. Pandanya makan bambu. Nah, bisa untuk foto-foto juga teman-teman di sini ya. Luar biasa. Wow. Ini ada masnya sama adiknya foto-foto. Luar biasa ya. Ini ada panda lucu ini, Satgas. Pandanya jadi Satgas Covid. Luar biasa. Seperti ini ya. Keren, kan?
Wow, memang terlalu keren kayak Debra tadi. Caranya muter. Tak puas tengok guys. Caranya muter. Gila lah tempat nih. Cantik. Nanti kita lagi mau masuk ke sana teman-teman ya. Oh, mungkin nanti jalan kalau misalnya ada musik tak mute, tak kasih background yang lain. Oh, luas lagi guys. Sekarang ini ada rumah teman-teman ya. Dari tadi sudah ada rumah juga. Ada cangkir yang gede banget itu di sana. Yang lagi foto-foto. Sekarang kita masuk ke rumah disco ini teman-teman. Wow. Cantiknya. Ternyata kita sudah sampai di Taj Mahal. Taj Mahal, oke. Okay. Iya, sudah sampai di India. Asik, terus kita keluar. Nah, di sini ada warna-warni lagi nih, teman-teman. Jadi gila lah. Itu memang lampion ya. Jadi lampu ya. Cuma ya itu tadi teman-teman yang saya tanyakan, pajak listriknya berapa ini ya? Nah, kita sudah sampai di Taman Dinosaurus, teman-teman. Jadi ini ada apa ini? Ada yang di film Jurassic. Kaget aku jasi. Kaget aku ya, bojoku malah salin sama dinosaurus. Oh, ada dinosaur kau. Oh, ya gerak. Kilo di taruh sini mesti wedi kali ya. Layu paling ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Moga-moga enggak kena copyright lagi. Nah, ini ada cikal bakal boyo ini. Nah, ini kalau di sini mirip-mirip kayak di anu teman-teman. Di Jatim Park 3 ya, di Dino Park itu sepertinya sih lebih lengkap di Dino Park. Tapi enggak tahu aku malah belum pernah. Oh, siapa guide antara orang yang pernah sampai sini? Nah, ini ada. Oh my god. Ada apa ini ya? Ini yang di Jurassic Park 3, teman-teman. Eleng aku ya. Tapi namanya apa saya enggak tahu. Jurassic Park 3. Terus ada sepeda ini ya. Luar biasa. Keren. Habis ini nanti kita akan masuk ke rumah hantu, teman-teman. Jadi silakan saksikan. Kalau kemarin di video Jatim Park satu ada rumah hantu. Sekarang oh, udah happy guys, video dia Allah. Nih, tak puas lagi guys. Loh, oke, alaikol. Oh, dinosaurnya bergerak. Oh, nah kan. Bocor. Ini ada apa? Alosaurus bukan nih? Luar biasa. Nih. Oh, di sini memang gelap teman-teman ya. Jadi untuk di sini kawasan dinosaurus ya. Oh. So muka kawasan ini dinosaur. Nah, ini. Dinosaurusnya juga punya gembel di atasnya itu. Luar biasa. Oh, ini ada yang terbang juga di sana. Ini gulunya panjang ini, lehernya panjang sekali. Asik. Awas ya, kali-kali Bu. Mama papa pegang semua jenis dinosaur ada kat situ guys. Wow, dinosaur. Tangannya lucu, tangannya buntung. Tangannya kecil. Tangannya buntung. Bayangin ya garo-garo pantat gitu ya. Wah, ini lebih realistis ini teman-teman. Luar biasa ini. Wow, terlalu hebat guys. Wah, lah kan. Jangan bojoku lucu tenang. Ini adalah rangkanya teman-teman. Nah, kita sudah masuk di area food court sama pertunjukan teman-teman di sini ya. Ada mainan-mainan juga di sini. Oh, ini area food court. Nanti di terakhir kita akan masuk ke rumah hantu. Tambah satu ini istri saya. Ini bisa makan-makan di sini sambil menikmati sajian-sajian teman-teman. Wow, terlalu keren guys tempatnya. Amazing. Ini kalau kita lihat sekarang keliling di. Oh. Kawasan yang anu teman-teman. Oh, ada hotel kan? Makan-makan kiri sini, Bil. Ini ya. Untuk jajan-jajannya ini, ada aksle, rode, wedang jahe, gula merah. Oh, wedang jahe gula merah maksudnya. Keren ya. Nah, ini ada kasino lokomotif. Kristal lokomotif kasino. Ini ada musik. Sana ada kayak musik-musik. Di sini adalah ini apa ini? Oh, ndak wes. Virtual itu mas ya, mumet aku. Ada Jurassic Park teman-teman, kalau mau pakai VR ya, virtual itu. Mau masuk ke rumah hantu teman-teman ya, kawasan wajib masker. Mungkin nanti hantunya juga pakai masker. Jadi kita masuk dulu. Nah, ini. Oh, masuk rumah hantu. Wajib pakai masker, berarti hantunya pakai masker juga. Luar biasa, kita masuk ini. Ini ya, nah, Roema 147. Luar biasa. Jangan pernah tinggalkan bukan telepon yang masuk. Nah,
masuk di rumah hantu, saya FPS-nya tak turunkan dulu. Nah ini tadi teman-teman ya, kita masuk ke rumah hantu. Kalau menurut saya ini rumah hantu yang pede nih, karena hantunya itu pocongan, genderuwo, terus ada nyiroro kidul dan lain sebagainya yang notabene kita tuh tahu ceritanya itu adalah horor. Jadi bukan hantu-hantu luar negeri. Mantep pokoknya, jos. Di luar negeri kan gak bisa kesini. Iya, iya. Tapi tadi hantunya gak pakai masker. Luar biasa. Di sini kan tiba-tiba ada di sini gimana? Iya lah, iya. Merinding aku. Nah teman-teman, ini kita sudah capek tadi ya. Sudah keliling dari awal. Wow. Dari dalam, terus dari atas. Kemudian kita tadi masuk kemana? Rumah. Rumah hantu. Terus naik wahana. Naik wahana. Terus kemudian naik kapal tadi ya. Dan saya tunjukkan suasana asli ada di Malang Night Paradise ini. Jadi buat teman-teman yang suka mau kesini, silakan tonton video ini dulu supaya tidak kesasar karena di sini bahannya banyak. Terus satu lagi teman-teman, saya ingin mengingatkan nanti menyatu tanggal 19 September ini saya ingin live video di YouTube teman-teman ya, mengenai karena banyak sekali teman-teman yang tanya mengenai YouTube atau jadi konten kreator YouTube atau jadi YouTuber. Terus kemudian akan saya berikan tips dan trik untuk traveling, karena konten saya adalah konten traveling, jalan-jalan dan perjalanan. Nanti kita kasih hadiah juga. Kasih hadiah juga, di video ini juga ada giveaway. Nanti pengumumannya di live itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Oh, happy, kita guys. Sampai mau makan dulu. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini, kami ucapkan. Wow, oh itu dia guys video kita. Wow, Omi terlalu terharu guys. Terlalu seronok menonton video itu. So, wow, thank you so much pada kawan kita yang dah suggestkan video tu guys. Memang Omi terlalu happy tengok dan macam tak percaya guys. Tempat tu ada di Malang. Malang Night Paradise nama dia. Oh, amazing. Luar biasa. Wow. So, maknanya guys, Omi kena wajib guys pergi. Kalau nak pergi apa Malang, wajib melewati. Dan pada korang semua guys yang mungkin tak pernah pergi lagi, nanti korang boleh pergi guys untuk tengok benda lah tu. Terlalu menarik lah pada Ombin. Dan nanti kalau korang yang mungkin tak ada pengalaman pergi, nanti korang jangan lupa guys untuk komen ke bawah pengalaman korang ataupun macam mana tempat dia, cantik ke tak, macam mana. Tapi pada tengok Ombin tengok melalui video tu memang terlalu menarik sangat-sangat-sangat. Oh, amazing punya tempat. Wow, itu saja guys video daripada Ombin. Thank you so much. Thank you juga pada admin kita sebab bawakan video tu. So, Ombin kira dapat tahu guys juga. Mungkin penonton-penonton Ombin Morales boleh tahu jugalah kira. Okay guys, dah itu sahaja video daripada Ombin. Thank you.